اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد تمس كلمة رفعة بشكرا Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita duduk dalam majlis ilmu untuk sambung bacaan kitab ini. Rezeki ini, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar yang mana Allah beri pada kita dapat duduk. Waktu ni orang tidur, eh tak tidur lagi kot. Biasa orang waktu ni tengok TV, tengok TV. Kita Allah mudahkan duduk dalam majlis ilmu. Lebih-lebih lagi majlis ilmu yang jadi fardu ain ni, wajib ni, yang orang tak nak apa-apa mengaji sangat. Orang tak apa, orang tak berapa nak mengaji sangat dah sekarang ni. Nak mengaji ilmu tinggi-tinggi je. Ilmu fardu ain ni tak berapa nak sangat. Bukannya dia apa, ilmu rendah, ilmu rendah. Itu yang jadi macam-macam tu. Malah ada orang tanya dekat Selangor, dekat apa tempat tu nama, Ampang, ada live lah kat sana. Lepas kita jawab, dia potong. Sekarang dah jadi viral dah. Dah jadi viral lah. Kaitan dengan tu lah, orang tak mau ngaji fardhu ain. Kemudian baca Quran, tengok terjemahan. Lepas tu syarah sendiri. Sekali tak payah semayang. Kerana kalau semayang tu tak khusyuk, menyebabkan masuk neraka. Fawailun lil musallin. Orang semayang masuk neraka. Fawailun lil musallin, celaka ataupun neraka well bagi orang yang semayang. Alladhinahum an salatihim sahun, yang lalai daripada semayang ni, iaitu tak khusyuk, masuk neraka well. Orang tak jawab, kita jawab lah. Sekali kena serang lah. Kena segar dengan geng-geng lah. Kita tak tahu siapa suruh ni, siapa suruh tanya. Jawab je lah. Sebab dia tak potong yang tu. Ada satu lagi tu, Allah. Jadi ini ilmu fardhu ain. Ilmu ni penting. Yang mana dengan ilmu ni lah, dengan ilmu ni lah dapat kita nak tahu lah kita ni, apa nama ni, yang kita nak amal, yang kita nak belajar yang lain-lain nanti, yang mungkin yang lagi tinggi, benar ataupun tidak. Diperintu dia yang fardhu ain ni, dia sebagai pendinding. Fardhu ain ni pendinding. Datanglah ajaran ni macam mana sekalipun, walaupun sampai ke tahap tarikat ke, tahap mungkin lebih tinggi daripada tu, lebih pada hakikat atau mungkin sampai ke makrifat sekalipun. Walaupun sampai ke tahap makrifat sekalipun, jika dilanggar syariat tu, habis, tak perlu ambil. Betul. Kerana syariat ni kita boleh panggil kulit lah. Kulit, kulit maksudnya luaran, zahir. Kulit. Jadi cakap lah dalam video tu, ada satu benda je, kalau kata ni apa, kulit je. Kulit je ni. Yang penting yang dalam kan, yang tu. Kata kulit pun penting lah. Kena ayat Musang King tu lah. Sebab saya geram dengan Musang King. Kita geram nak makan, tapi RM38 sekilo. Saya nak guna contoh tu lah juga. Pergi-pergi kat Sungai Buloh. Kat Sungai Buloh ada tempat tu memang terkenal lah. Kalau time durian tu penuh. Apa nama ni, pergi tengok berapa, RM38 sekilo. Okey, tak apa, tak apa. Tengok dekat Musang King tu ada warna hitam sikit dekat dia punya duri tu. Ada hitam sikit.
macam mungkin bekas jatuh, pop, mungkin kena tahi lembu ke tanah ke. Lepas tu dia lambat apa? Buat buang pakai tu lambat sikit, mungkin dah 2 3 hari dia jadi hitam. Tapi rasa macam lembik-lembik sikit. RM38 sekilo. Sebiji lebih kurang 70 lah. Sekarang sekilo apa 2 kilo sebiji lebih kurang. Nak bayar? Dengan ada hitam tu sikit. Lepas tu orang tu cakap, "Bang, luar aje dalam tu, kulit-kulit je. Dalam grade A." Macam ya, nak beli? Nak beli? Tak beli, tak nak ambil risiko. Jadi nak bagi tahu, kulit tu penting. Jangan kata kulit-kulit, memanglah semayang kita ni kulit, tapi kulit tu penting. Tanpa kulit, dalam tu rosak. Kulit rosak, menandakan dalam tu rosak juga. Sebab tu kita tak sanggup nak beli musangking tadi. Apple yang tak kupas lagi boleh tahan sebulan. Apple yang dah kupas 3 minit jadi hitam. Jadi hitam kan, kali hitam. Satu hari esok tu lembek, tak boleh makan lah. Jadi kulit tu penting. Jadi janganlah kata macam tu. Dia kata ni zahir kulit aja. Yang penting batin. Tidak, kulit penting, batin pun penting. Tu saya kata tu. Hanya satu benda je yang yang tak ada kulit. Apa? Yang tak ada kulit ni satu je. Apa? Tai. Tai tak ada kulit. Ada satu lagi yang tak ada kulit, agak sensitif lah nak sebut sini. Tok guru juga sebut tu. Tok guru tak apalah. Dia boleh berani sebut-sebut benda-benda sensitif tu. Ada satu lagi yang tak ada kulit. Sebut huduh-huduh lah senang kita ni. Jadi kulit ni penting bagi melindungi yang dalam. Janganlah cakap yang tu menyebabkan orang dengar, orang yang ikut ni pakat-pakat tak semayang. Sebab dia terasa macam, apa dia panggil lah, rasa macam tak khusyuk. Tapi itulah, bahasnya dah bahar dah pun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumin amin rabbal alamin. Faslun, satu fasal yang baru. Satu ceraian lagi. Bercerai lagi kita, satu-satu kita cerai. Alhamdulillah dapat habis cepat. Nak banding dengan tempat lain yang mengaji kitab Kifayatul Ilmu tadi yang sebulan sekali. Rasa berpeluh lah. 3 tahun tak sampai 4 muka surat. Yang ini lepas fasal-fasal, lepas fasal-fasal. Sebab tiap-tiap hari. Dan fasal-fasal baru, muka surat 71 kalau Rumi, Jawi 54. Kalau tengok bawah lah fasal baru tu, 54 tu yang bawah. Faslun pada menyatakan, ini satu fasal pada menyatakan segala syarat sah taharah dan menyatakan segala rukun tayamum. Tayamum ni lambat sikit lah. Bancang buat taharah dulu. Taharah, bermula syarat taharah iaitu bersuci. Taharah ni tuhur. Taharah pun dah jadi bahasa Melayu tak? Taharah. Tahir. Tahir kan? Tahir. Oh, nama kan? Pernah dengar kan? Tahir. Tun Muttahir. Siapa kenal? Orang lama kenal Tun Muttahir. Syekh Tahir Jalaluddin. Kalau orang Perak cakap apa? Pak Mat Tahir. Itu apa benda Pak Mat Tahir? Pak Mat Tahir. Tahir lah. Taharah lah tu. Asal daripada taharah. Asal daripada tahir. Maksudnya suci. Mat Tahir. Mat Tahir. Kalau Peramli Mat Tahir juga kan. Yang ni kata nak jumpa Mat Tahir dia tu. Matahir mana pula apa anak Pak Husin ngok-ngek apa kepala kemek kaki untut kepala kemek tu matahir semua tahir yang mana innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah suka pada orang yang bertaubat dan Allah suka orang yang menyucikan diri. Mutatahirin, tahir yang kita nak ngaji ni. Jadi disebut digandingkan tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, digandingkan Allah suka orang yang taubat dan Allah suka orang yang menyucikan diri. Digandingkan dua ni kerana perbezaannya adalah taubat adalah menyuci batin. Itu taubat. Suci juga batin. Tapi mutatahhirin suci yang luar. Jadi kalau nak menyucikan najis, yang kita panggil najis, apa nama ni, boleh dengan dua cara lah. Iaitu dengan cara menyuci luaran dan dalaman. Kita akan bahas lagi. Jadi kalau kita tengok ni, terdahulu dalam kitab ni, kalau tengok syarat wajib semayang muka surat 47 yang kita mengaji baru ni. Lepas apa dia syarat wajib semayang? Islam, akil, baligh, suci daripada haid dan nifas. Kemudian muka surat berapa? 50, 54 ni dia nak masuk syarat sah semayang ni.
suci daripada hadas kecil, hadas besar. Nanti akan datang nanti syarat sah sembahyang, apa ni, suci daripada najis yang tidak dimaafkan, nanti menghadap kiblat, nanti apa lagi, menutup aurat, perkara yang membatalkan, akhir sekali syarat qabul. Itu dia punya susunan. Kita baru lepas syarat wajib sembahyang Islam, akil, baligh, suci haid dan nifas. Yang ni kita masuk suci, suci daripada hadas kecil dan hadas besar ni, kita nak masuk ni syarat sah taharah. Lepas tu akan datang nanti adalah syarat sah-sah sembahyang yang lain. Dan yang dikehendakkan di sini, maksud taharah ni, maksud taharah iaitu bersuci ni, yang dikehendakkan, murad yang dikehendaki, maksud yang nak diceritakan kat sini adalah di sini, iaitu wuduk dan mandi dan tayamum. Wuduk dan mandi dan tayamum, ini maksud taharah, iaitu bersuci. Suci, taharah, menyuci, terbahagi kepada dua. Bersuci terbahagi kepada dua, iaitu bersuci daripada najis yang kelihatan dan bersuci daripada najis, bukan, kita panggil hadas. Sebenarnya hadas ni adalah najis maknawi, dari segi makna lah. Sebab apa nama, kalau kentut kan tak boleh sembahyang. Kalau ada najis tahi ayam dekat tangan kan tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang. Ada kentut pun tak boleh sembahyang. Maksudnya dia ada wuduk, dia kentut, tak boleh sembahyang. Ada najis tahi ayam dekat tangan, tak boleh sembahyang. Jadi tak boleh sembahyang ada najis dekat tangan sebab ada najis. Habis yang kentut tu kenapa? Mana ada najis? Dia panggil najis maknawi. Jika orang tu berkentut, secara automatik maknanya habis dia punya tangan daripada siku ke bawah, muka, kepala, kaki, ada najis. Istilah macam tu lah, tak boleh sembahyang. Tapi najis apa ni? Makna najis. Tapi najis tak ada. Istilah dalam kitab dia akan tulis hadas. Tu hadas tu, berhadas. Maksudnya najis maknawi. Jadi bersuci yang pertama daripada najis, ambil air, buang. Tu cara kita akan belajar. Yang kedua, kentut atau membuat sesuatu perkara yang membatal, maka dia ada najis juga. Tapi maknawi, hadas. Cara nak angkat hadas tu macam mana? Nak bagi hadas tu tak ada. Okay. Dan disebut tu pula, yang hadas tu pula, yang bersuci najis ni, kita dah masuk tak bab najis? Belum eh? Dah masuk bab najis? Najis belum, najis hukmi belum kan? Nanti kita akan masuk bab najis tu. Yang ini nak cerita kat sini, bukan najis yang basuh tu, bukan. Tu nanti. Nak cerita kat sini, wuduk, mandi wajib dan tayamum. Dengan maksud, suci daripada hadas. Ni nak cerita suci daripada hadas, bukan suci daripada najis. Okay, najis yang zahir ni, bukan. Cuma kat sini, apa nama ni, disebut sini wuduk, mandi dan tayamum. Saya pernah dengar satu video orang hantar, dia mengajar, lepas tu dia gelakkan orang. Tak cantik lah. Dia gelakkan. Gelakkan macam mana? Wuduk mengangkat hadas. Nawaitu rafa'al hadatsil asghar. Okey, kita terima dan semua orang terima. Mandi hadas, mandi wajib. Nawaitu rafa'al hadatsil akbar. Saja aku angkat hadas besar, semua orang terima. Jadi tayamum ni bukan angkat hadas. Tayamum ni li istibahati fardhu solah, mengharuskan solat. Tiba-tiba kenapa didudukkan sekali tayamum ni? Tayamum ni dia bukan bersuci. Mana orang boleh bersuci? Betul dia gelak. Tak. Itu pada mazhab lain. Pada mazhab Syafi'i, tayamum diletak bersekali dengan wuduk dan mandi wajib. Kerana itulah tayamum pada mazhab Syafi'i, debu tayamum pada mazhab Syafi'i ada debu mustakmal. Saya pernah dengar dia gelak. Mana ada debu mustakmal? Betul lah, tiga mazhab cakap tak ada. Dia bunyi pun pelik. Mustakmal, mustakmal ni, bab mustakmal dah mengaji kan? Air wuduk, air mandi wajib, kena basuhan yang pertama, terangkat hadas. Kemudian air yang nitik tu, air lebihan tu adalah yang mustakmal. Yang kedua adalah mutlak-mutlak-mutlak kan? Yang pertama mustakmal. Sebab hadas tu masuk dalam air, terangkatlah hadas. Tapi tayamum, mana masuk hadas tu dalam debu? Dia gelak. Maksud Syafi'i tetap ada juga debu tayamum. Maksudnya dengan kita pakai debu tu, jatuh tu, tu adalah debu mustakmal yang mana tak boleh ambil tepuk di tempat yang sama untuk ni. Mazhab tiga mazhab yang lain, ya betul, mana ada debu mustakmal. Lepas tu dia kan silap ni. Lepas tu terus. Kita tak wajib dua kali. Muka, tangan pula sampai ke siku, dan debu yang kedua ambil tu pula tak boleh mustakmal. Sebab saya nak beritahu, ada orang hantar, janganlah cakap yang tu. Kalau nak faham, kalau nak amal mazhab lain, abanglah. Tapi jangan kata debu mustakmal tak ada, lepas tu gelap. Kalau cakap tak ada tu okey. Sebab memang kelakar kan, kelakar tak bunyi debu mustakmal. Memang kelakar pun. Tapi mazhab Syafi'i ada. Ya, kelak debu mustakmal. Ish, memanglah kelakar. Tapi janganlah gelap macam tu. Cakap-cakap kata mazhab lain tak ada debu mustakmal, jadilah. Dia gelap tu kita buat. Kita ngaji ada dalam mazhab Syafi'i, dan kita tahu mazhab lain mengatakan tak ada. Memang tahu pun. Dan ikut
apa make sense atau apa makul atau apa yang boleh terima akal pun memang tak ada pun. Tapi mazhab Syafi'i cakap ada, adablah sikit dengan ulama. Beradablah sikit. Kita kalau apa masuk akal lah kalau kita tak ada. Sebab sahaja aku tayamum bagi mengharuskan solat, bukan bagi sahaja aku angkat adab kecil adab besar. Kenalah tu. Tapi tetap ada musamal. Ya, tetap ada musamal. Nanti masuk buat tayamum nanti. Okay, jadi apa nama bersuci daripada hadas, maksudnya wuduk, mandi wajib dan tayamum tu masuk bersuci daripada hadas, hadas apa ataupun najis maknawi tadi. Tapi syarat sahnya adalah dia akan beritahu bawah ni syarat sahnya Islam mumayyiz, tak ada satu yang menghalang anggota dengan mengalirkan air mutlak kalau bab airlah nanti kita masuk. Hendaklah ada. Hendaklah ada orang yang mengerjakan dia, mengerjakan tiga perkara tadi, wuduk, mandi dan tayamum tadi, ia Islam, itu syaratnya. Maka tiada sah taharah orang kafir, tak sah taharah dengan maksud tak sah wuduk, mandi wajib, tayamum orang kafir, kerana taharah itu ibadah yang berkehendak kepada niat dan kafir bukan ahli baginya. Yang ini maksudnya dia macam ni, dia apa nama ni sembahyang macam mana sembahyang syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang Islam, akil balik suci daripada haid dan nifas, Islam akil balik suci daripada haid dan nifas, itu itu syarat wajib. Syarat sah sembahyang macam-macam, suci daripada hadas kecil, suci daripada besar, menghadap kiblat, suci daripada najis, tak ada maafkan, macam-macam syarat-syarat sah sembahyang. Tak ada pun syarat sah sembahyang itu adalah Islam, tak ada. Ada. Maksudnya kalau tak ada syarat sah sembahyang tu Islam, sekali fikir, sekali tengok, maknanya kalau orang kafir pun sembahyang sah. Dia mesti syarat sah, kan kita dah bincang sebelum ni. Syarat wajib ada, wajib sembahyang. Syarat wajib tak ada, tak wajib sembahyang. Itu maksud syarat wajib. Dia tak baligh, tak wajib. Dia tak ada akal, tak wajib. Itu syarat wajib sembahyang. Jika dia ada syarat wajib, tak ada syarat sah, kerana darurah, kena daruri, tak boleh buat apa, terpaksalah dia sembahyang juga walaupun tak mencukupkan syarat-syarat sah, solat tu nama solat ahmad waktu. Dah bincang banyak kali dah. Dan syarat sah ni pula maksudnya adalah jika melakukan segala perkara tu sah. Jika tak melakukan perkara syarat sah tu tak sah lah. Tu maksud syarat sah sembahyang. Okey. Dan syarat sah sembahyang tak ada pun Islam. Syarat sah sembahyang mana ada? Suci pada ada kecil, suci pada ada besar. Semua mana ada Islam? Sekali fikir, sekali fikir, maknanya orang kafir pun sah lah. Sebab bukan syarat sah sembahyang, syarat sah sembahyang bukannya Islam. Tak ada pun dalam list tu Islam, tak ada. Sekali fikir, orang kafir sembahyang, sembahyang yang betul lah, bukan sembahyang dia, sembahyang ni sah lah. Tidak. Kenapa tidak? Dia sebut kat sini lah. Untuk buat tiga perkara ni, apa nama ni, tayamum, mandi wajib, wuduk ni, dia mesti kena bersuci lah daripada hadas. Kalau wuduk, dia kena pakai air lah. Mandi wajib pakai air, tayamum kena pakai debu. Okay? Dan syarat untuk sah ni, dia mesti Islam. Okay. Jika dia, kenapa dia mesti Islam? Sebab syarat sah niat adalah Islam. Jadi sembahyang ada niat? Ada niat. Syarat sah niat? Islam. Secara automatik nak sembahyang pun kena Islam, kalau tidak tak sah. Walaupun tak ada dekat syarat sah, dia ada dekat syarat sah niat. Dia ada dekat syarat sah niat. Jadi kata, kalau orang kafir sembahyang sah tak? Kata tak sah. Kenapa pula tak sah? Syarat sah sembahyang mana ada cerita kafir ke Islam? Kita kata syarat sah sembahyang ataupun kita panggil rukun sembahyang adalah niat. Syarat sah niat adalah Islam. Jika kafir, tak sah niat dia. Itulah jawapannya. Dia ke dalam ke situ. Jadi tiga perkara ni, syarat sah, syarat sah apa nama ni, tiga perkara tadi, wuduk, mandi wajib dan tayamum ni, dia pertama Islam. Dan lepas ni mumayyiz, dia akan bincang bab mumayyiz. Jadi syarat sah bersuci sebenarnya tak perlu Islam. Secara umumnya syarat sah bersuci ataupun bersuci lah, membersihkan sesuatu, secara umumnya tak perlu Islam. Secara umum. Tapi ada tiga ni perlu. Ada ke apa ni penyucian lain yang tak perlu Islam? Ada. Basuh berak. Basuh berak wajib niat. Basuh keluar. Pakai dengan tuala lah. Ya Allah, aku terlupa nak niat basuh berak. Masuk balik ke? Tak sah basuh istinja lah panggil lah. Istinja basuh berak tu sah walaupun tak niat. Janji cukup syarat lah. Janji kena apa ni?
cukup syarat lah, janji berata semua kena, tak ada najis yang tinggal, sah, walaupun tak ada niat, walaupun tak ada niat. Jadi maksudnya bila tak perlu niat untuk, tak perlu niat untuk sah sesuatu, kita panggil ibadah ataupun perbuatan tu, tak perlu niat untuk sah, maka orang kafir pun boleh buat, sah juga orang kafir. Jadi orang kafir pasal berak jangan risau, sah. Sebab dia tak perlu niat. Jika istinja tu perlu niat, orang kafir semua tak sah pasal berak. Dari segitulah. Jadi maknanya orang kafir, jadi kalau dia sah pasal berak pun jadi apa? Tak jadi apa saja, nak bagi tahu jelah. Dia bukan sembahyang pun. Cuma nak bagi tahu pasal beraknya sah. Bila pasal berak sah, sah pasal berak istinja ni, Nabi ajar dia satu perbuatan baik, maka dia wasilah ataupun perhubungan untuk ke buat benda baik, untuk sembahyang sebagainya. Jadi dia dapat pahala. Jadi orang kafir dapat pahala dengan dia pasal berak. Cuma sebab dia tak ada akaun, duduk gantung-gantung, pahala bergantung. Bila dia masuk Islam, masuk semua pahala tu. Dan dosa yang dia buat terpadam semua tu. Tu seronok. Orang kafir asli masuk Islam, ketika kekufuran dia, dia buat tatu, dia buat apa, semua dimaafkan. Apa semua yang dia buat, semua dimaafkan. Dosa, pahala yang dia buat semua masuk ke akaun bila dia masuk Islam. Dia ada pahala ke? Ada. Masuk berak pahala. Jika cukup syarat, jika suci lah dia basuh. Apa ni? Basuh najis perlu niat. Ada tai ayam, basuh najis perlu niat. Tak perlu. Dia basuh tai ayam. Semua sama. Alamak, aku lupa niat. Basuh balik. Sahaja aku basuh najis atas lantai kerana Allah Taala. Perut tak payah. Janji suci. Settle. Basuh. Macam tu juga apa nama ni, kita sebut dah sebelum ni kot, memandikan jenazah. Memandikan jenazah wajib. Niat memandikan jenazah adalah sunat. Jadi bila niat memandikan jenazah tak wajib, maksudnya orang kafir pun boleh memandikan jenazah orang Islam dengan syarat rata lah. Tapi wuduk hukumnya sunat, mewudukkan jenazah hukumnya sunat. Niat wuduk adalah wajib, dengan maksud orang Islam je boleh wudukkan. Itu pun dah sebut dah sekali kan, dah sebut dah. Kalau Faizah dia angguk macam tu, maknanya memang dah sebut dah. Memang yakin, confident. Memang confident dia dah sebut kat sini. Jadi kebaikan yang orang kafir buat ni, yang mana yang kebaikan yang orang kafir buat yang tak syarat niat untuk diterima, contohnya istinja tadi, maka ada pahala. Tolong orang wajib niat tak? Tolong orang. Dia tengok makcik tu bawa banyak barang nak masuk dalam bonet macam tu, ataupun nak lintas jalan nak pergi tunggu bas. Orang kafir ni pergi, bang, makcik, saya tolong makcik, saya tolong. Angkat, letak dekat tepi tu, tunggu bas datang, bas naik, dia tolong angkat. Orang kafir dapat pahala? Dapat. Kerana nak tolong orang tak wajib niat. Menolong orang tua ke tak wajib niat. Sedekah wajib niat? Tak wajib niat. Sunat niat sedekah. Malah sedekah dia lagi special case, lagi istimewa. Sedekah boleh niat, yang wajib niat tu zakat. Sebab berkerut tu beritahu, zakat wajib niat. Sedekah tak wajib niat. Dan sedekah ni lagi special, dia boleh niat sebelum bagi. Abang niat nak bagi sedekah lah esok RM100, okay? Walaupun tak bagi lagi dah boleh niat. Satu, ketika kejadian. Ketika kejadian macam nak sedekah, nah saya sedekah RM100 ketika kejadian kan, itu pun boleh niat, memang terbaik lah tu. Dan lepas dah ni hilang, esok tu baru niat pun boleh. Maksudnya bagi-bagi dah, lepas tu esok lusa tulat tahun depan baru boleh, aku niat nak sedekah. Dah bagi, yeah. Dah hilang dah. Kita tanam mangga, datang burung makan, habis kita punya mangga. Burung, rezeki kau lah burung, aku sedekah je. Boleh tak? Sebab dah makan tu. Kalau tak makan lagi, mampu tak sedekah? Boleh ke? Boleh. Betik kita kena makan dengan burung apa? Sedekah je lah kat burung. Dapat pahala. Walaupun setelah benda tu berlaku. Ataupun sedang berlaku. Sama juga. Sedang berlaku boleh juga. Ataupun dah, ataupun akan berlaku. Jadi, apa ni, macam orang hilang sleeper kan? Kat luar, tengok-tengok sleeper. Keluar-keluar jadi tak ada sleeper. Macam mana? Nak balik je ni. Lepas tu siapa ni cakap, Pak Wah cakap, sedekah lah, bukan mahal pun, Adidas pun bukan Adidas Hori, RM38 je, sedekah je lah. Dia pun kata, tak apalah sedekah. Balik kaki ayam, esok jumpa, boleh ambil balik tak? Esok tu, ada balik, mungkin orang pinjam kot semalam, boleh ambil balik tak? Tak boleh. Dah sedekah. Dah sedekah. Dah hilang bawa sedekah. Ya, boleh. Tak boleh ambil balik. Haram.
Dia tidak alhamdulillah rezeki aku lagi. Dia pakai. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sebab aku dah sedekah semalam. Kena minta kat tuan dia. Tuan mana? Tuan yang ambil tu. Tuan yang ambil betul hantar balik tu. Tu tuan. Letak jelah. Pakailah orang surau pakai, orang masjid pakai, pergi toilet apa. Dapat pahala kat tuan baru yang dia pun tak sedar dia dapat pahala. Tapi yang tuan punya yang beli dapat pahala sedekah ajalah. Ah tu jangan suka-suka sedekah. Macam mana? Tak boleh batal sedekah. Sedekah tak boleh batal. Orang Melayu panggil buruk siku. Tak boleh batal. Sedekah tak boleh batal. Aku membatalkan sedekah aku. Tak boleh. Kerana tu, apa ni, ibu, dia tak wajib bagi susu kat anak dia. Ketika kecil, tak wajib. Wajibnya bapak bagi susu. Tapi bapak tak ada susu. Bapak minta mak bagi susu. Ha, itu jadi sebab tu boleh bayar. Kalau punya susu tu boleh bayar. Aku nak tahu. Boleh bayar tu maksud boleh minta. Maksudnya, bang, anak ni lapar bang, awak bagi susu lah RM20 satu kali, satu pam. Boleh. Sebab satu, ingat tak dulu, zaman dulu semua, zaman Nabi dulu, bila anak dia bawa pergi kat orang lain susu. Kalau anak, kalau dia bukannya semata-mata untuk ibu, dia bawa pergi kat orang lain. Nabi kita sendiri bawa pergi, ibu susuannya ada berapa orang. Nah, jadi kewajipan memberi makan kepada anak adalah ayah, bukan mak. Jadi mak kebetulan ada susu, yang mana susu tu tuannya adalah suami punya. Sebab tanpa suami takkan keluar susu. Cuma kantong tu dia punya. Dia boleh bagi minta sewa. Sewa, sewa bayar RM20. Boleh minta, boleh minta kalau nak minta. Tak salah pun. Tak salah pun. Jadi bila dia sedekah, maksudnya dia sedekah dekat anak dia. Tiap-tiap hari dia sedekah bagi susu. Kemudian bila anak tu dah besar, lawan cakap, "Aku tak halalkan air susu aku." Amboi. Boleh? Mana boleh, dah sedekah tak boleh batal. Saya nak beritahu tu aje. Kan dalam TV, dalam apa ataupun kandang, aku apa macam mana, aku, dia buat salah lah, anak buat salah tu, dosa tu cerita lain. Yang kau kata aku tak halalkan air susu tu, apa hal, dah sedekah, mana boleh tarik balik. Sedap lah macam tu. Nah, aku ambil bagi kau 100, bagi kau belanja lah, belanja esok cakap aku haramkan duit tu, boleh? Mana boleh. Sedap lah macam tu nak haramkan orang. Mana boleh haramkan air susu tu. Tapi yang dia buat salah dekat mak dia tu memang salah lah. Tu cerita lain. Tu cerita lain. Kalau orang tu rembat, kita punya sleeper kan. Oh tu tak puas hati sleeper tahu. Pernah hilang sleeper kan ni? Banyak kali. Sebenarnya hilang sleeper kalau banyak kali. Kalau banyak kali, orang nak beritahu lah. Kalau hilang banyak kali sleeper, maknanya dia nak ambil berkat sebenarnya. Dia kata ni wali-wali ni. Dia curi selalu tu. Lepas tu, contohnya kita kata, tak apalah, kita sedekah je lah. Lalu minggu depan kita tengok, ada balik. Tak boleh ambil. Eh, ni selipah aku ni. Jadi rembak, jadi curi. Aku yang beli. Sama lah kita bagi orang, orang pakai, betul kita ambil. Ni aku punya. Eh, kau dah bagi aku kan. Cuma nak bagi ni tak semestinya orang tu tahu, tak semestinya. Sedekah tak semestinya orang tu tahu. Sah sedekah. Contoh kita tengok, oh kesian dia tak bayar hutang. Tak apa, aku bayar. Bayar. Tiba-tiba nak bayar. Eh, ada orang dah bayar. Kita makan. Saya selalu jadi. Tiap-tiap bulan jadi. Makan. Kira. Minta maaf ustaz, duit ustaz tak laku. Pahala ni. Kira. Aku balik kan? Balik. Ada orang bayar dah. Kalau tak boleh macam tu, kalau katalah syarat kena terima, maksudnya saya terima. Kalau macam tu, mana boleh? Aku nak bayar juga. Itu dia punya pasal. Tidak. Sah. Boleh. Sedekah. Bayar hutang orang diam-diam, semua boleh. Maafkan orang diam-diam. Sedekah juga. Kita maafkan orang buat salah kita, orang hutang kita. Aku halalkan. Dia tak tahu pun. Boleh. Lepas tu sedekah lah maksudnya. Aku halalkan. Maksudnya, duit yang ni, dia hutang aku ni. Okey, dia hutang aku, ni duit. Ni duit. Aku bagi kat dia. Duit ni, dan dia bayar hutang. Yang mana dia hutang aku. Aku ambil balik. Kalau nak jadikan cerita lah. Dia kata-kata, aku halalkan hutang tu. Walaupun dia tu tak tahu. Aku halalkan hutang ni. Boleh. Seolah-olah, kita ambil duit. Ni duit kita. Ni aku bagi dia. Dan duit ni yang untuk aku nak bayar hutang untuk aku juga. Macam tu lah kalau nak. Boleh. Sebab tu boleh, boleh. Jadi istimewa sedekah kat situ lah. Jadi kalau orang kapi buat sedekah, dia dapat pahala. Tapi dia tak ada akaun, maka tergantung-gantung lah pahala. Dia taat ibu bapa dia, dapat pahala. Sebab taat ibu bapa, tak wajib niat. Dia taat, dia dengar cakap ibu bapa dia orang kapi ni, dapat pahala. Jika dia masuk Islam, semua pahala tu akan masuk dalam akaun dia. Dosa dia semua diampunkan. Dan kalau dia tak masuk Islam sampai kesudah, maka dengan
adilnya Allah ini dia balas di atas dunia. Macam murah rezeki, hidup aman damai, dapat bini-bini baik macam tu lah. Apa-apalah, makan selera, tengok dia orang makan, Allah balas. Mudah mati, macam dalam cerita tu. Umbul sedap mati, oh, mati macam tu. Dia macam tu, celik, ambil. Oh, mudah mati, orang kapi. Dan diberi murah rezeki. Orang yang nombor satu kaya di Malaysia, kapi. Orang yang kedua kaya di Malaysia, kapi, 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 kapi. Kenapa Allah bagi? Allah bagi kerana dia ada buat baik. Yang mana Allah balas terus kebaikan tu di atas dunia. Apa-apalah dia buat baik, sedekah ke apa ke, yang tak memerlukan niat, yang tidak memerlukan niat, dia ada-ada. Dia balas baik, sihat badan dia. Sihat badan dia. Dan hendaklah ada baginya tamyiz. Ini pun dah sembang banyak kali dah ni. Tamyiz ni maksud mumayyiz lah. Budak tu baru sah. Maka tidak sah taharah. Tak sah apa? Taharah ulang balik. Wuduk, mandi wajib, tayammum. Daripada orang yang tiada baginya tamyiz, seperti kanak-kanak yang kecil atau orang gila, kerana bukannya ahli ibadah. Ibadah berhendak kepada niat, kena kafir bukan ahli baginya. Kafir bukan ahli niat. Tamyiz juga bukan ahli bagi ibadah. Bukan ahli bagi ibadah. Tamyiz ni. Dia sebenarnya sama juga. Tamyiz bukan ahli bagi ibadah. Orang kafir juga bukan ahli bagi ibadah. Kanak-kanak apa ni, orang gila bukan ahli bagi ibadah. Bukan, dia bukan ahli. Oh, ahli ibadah ni macam mana? Dia ahli ibadah ni dia macam belum memayis lah. Ada satu istilah ahli bagi ibadah. Apa lah? Ni sekejap. Solat ni. Solat apa ni? Solat ghaib. Solat ghaib ada satu solat apabila mati dan dia dah ditanam, baru nak semayang jenazah tu. Jadi maksudnya dia baru tahu kan, dia baru nak semayang. Apa syarat solat ghaib? Solat jenazah ni, yang ghaib ni, apa syarat ni? Syaratnya apa syaratnya? Syarat besar dia adalah ketika kematian dia tu, dia ahli ibadah. Ketika mati tu, tanam tu, dia ahli ibadah. Itu maksud ahli ibadah ni. Macam mana? Dia ahli ibadah. Itu cerita lain. Tapi bolehlah kalau nak cerita pasal tu. Itu bukan masalah situ. Itu bukan masalah Islam tak Islam. Kalau katalah dia Islam sekalipun, kita boleh je. Kalau kata boleh semayang jenazah sekalipun, ghaib sekalipun, boleh je. Aku solat ghaib, orang Islam sahaja boleh. Tak semestinya kena borong macam tu. Tapi yang tak boleh solat ghaib dalam masalah tu, bukan masalah ahli ibadah ataupun tidak, Islam ataupun tidak. Masalah tu, tak cukup syarat sah solat. Solat jenazah tak cukup. Tak cukup syarat sah solat jenazah atau solat ghaib, samalah. Apa syarat sah solat jenazah? Bukan rukun. Rukun yang takbir itu syarat sah. Apa syarat dia? Setelah di mandi kan? Masa bila orang mandi kan? Satu, entah tak mati. Tak tahu, entah mati. Tak tahu juga kalau mati sekalipun, siapa mandi kan? Dengan tak mandi, tak boleh lah salat jenazah. Bila tak boleh salat jenazah, ghaib pun tak boleh. Itu masalah lain. Itu bukan masalah. Jadi ahli ibadah ni, solat ghaib ni, di antara syarat dia adalah ahli ibadah. Ketika kematian tu, ketika kematian ditanam tu, jenazah tu, dia adalah ahli niat ataupun ahli ibadah. Maksud dia apa? Boleh tak kita nak solat ghaib dekat Imam Syafi'i? Boleh tak kita nak solat ghaib dekat datuk kita yang kita tak pernah jumpa? Masa kita mati, masa dia mati, kita umur 4 tahun. Sekarang kita dah umur 20. Tahu, datuk kau lah yang ni, Allah dah baik. Dia lah banyak bagi duit, kau sakit dulu, sakit jantung, dia bagi duit. Nah, tak apalah nak solat, apa ni, ghaib untuk dia. Solat jenazah ghaib lah. Sebab solat jenazah ghaib ni, dia tak ada had, dia boleh bila-bila. Bila-bila masa, maksud kematian tu dia boleh setahun, dua tahun, berapa lama pun boleh. Cuma dia ada syarat. Syarat dia, ketika kematian tu, ketika ditanam tu, dia adalah ahli ibadah. Jadi kita tak boleh lah solat ghaib dekat Imam Syafi'i. Kerana ketika Imam Syafi'i wafat, kita jadi bukan ahli ibadah. Tak ada pun lagi. Kita tak boleh lah solat ghaib dekat datuk kita. Sebab ketika datuk kita meninggal, kita bukan ahli ibadah. Ahli niat, bukan. Jadi kalau jadi tak boleh lah nak solat ghaib. Hanya boleh solat ghaib jika kita waktu tu umur 20 tahun, duduk kat luar negara. Macam tu lah. Jadi bila mati kita tak tahu, balik-balik 5, 6 tahun, 10 tahun kita bawa balik belajar. Loh, kenapa tak bagi tahu atuk mati? Dia boleh solat ghaib.
dekat kubur ke kat mana ke dia boleh solat raib, kerana ketika kematian tu dia ahli ibadah umur 20 tahun dah. Tu maksud ahli ibadah, nak bincang pasal ahli ibadah ni je. Okey, jadi orang gila bukan ahli ibadah. Jadi dia tak sahlah dia punya wuduk. Budak kecil pun sama juga, bukan ahli ibadah. Tak sahlah dia punya wuduk, dia punya mandi wajib. Mandi wajib mana boleh? Kalau mandi wajib jadi baligh pula kan. Tak tayammum dia tak sah. Niat dia semua tak sah. Contohnya dia nak buat haji atau umrah untuk anak dia. Ada orang macam tu, pelik sungguh. Baiklah bagi adik beradik ke siapa-siapa yang tak pergi haji lagi. Dia buat untuk anak tu haji. Anak berapa? 4 tahun. Tak ni lagi. Dia buat haji, buat umrah. Buat apa? Memang boleh. Boleh sah. Caranya macam mana? Dia tolong niatkan untuk anak dia yang tak mumayis lagi tu. Niatkan. Macam ni niat saya tak tahu lah. Nawaitul hajja wa ahram tu bihima. Macam mana? Bukan macam tu. Macam mana niat? Inilah umrah bagi anak ni, anak kecil ni, kena Allah Ta'ala. Macam tu lah. Dia kena niatkan. Macam kita niat, sahaja aku wudukkan jenazah ini. Macam tu lah. Aku berniat untuk melakukan ihram bagi dia. Macam tu kan. Nah, jadi anak tu. Jadi pakai buat dengan anak tu. Jadi anak tu dapatlah haji, dapatlah umrah. Walaupun dapat macam tu, dia tak ada akaun juga. Tak tangis mana ada akaun. Tergantung-gantung pahala. Pahala dia masuk kat bapak dia. Lepas tu pula, bila dia besar nanti, kewajipan haji tu tetap ada juga bila dia baligh. Jadi, no point. Tapi ada orang buat macam tu. Banyak duit sangat kot. Tak ada point. Baik dia bagi orang lain untuk buat haji umrah tu. Dia buat untuk anak dia. Yang umur 4-5 tahun ni lah, yang belum mumayyiz. Dan yang dikehendakkan daripada mumayyiz itu, dia nak syarah pula. Mumayyiz tu apa benda? Tapi kita syarah dulu lama dah ni. Iaitu, tahu membezakan antara baik dan yang jahat. Dia tahu, jangan pukul, sakit, jangan. Atau, baik, buat baik-baik kawan. Itu baik, tu lah. Tahulah, baik buruk. Dapat makan dengan sendirinya. Baik buruk juga, maksudnya najis tu lah. Maksudnya, dapat, tahi, geli. Kalau dia buang, air, lama-lama gatal, dia buka, perang, jatuh. Dia pun main tahi dia tu. Itu belum tu. Itu belum majis tu. Sama juga dengan orang tua nyanyuk apa semua, dia masuk colek dia pakai. Ada orang nyanyuk, mana bukan mayis tu. Sebab mayis ni tak semestinya budak kecil, dia juga budak apa ni, orang tua yang dipanggil apa nama ni, orang tua bangka dia panggil, tua nyanyuk, bukan tua bangka, tua nyanyuk. Tak mayis lah. Jadi niat dia tak sah, dia tak boleh tanya. Jadi sebab tu dia tak wajib ni, tak wajib apa nama ni, sembahyang apa, sebab dah nyanyuk kan. Nyanyuk tahap 4 lah. Nyanyuk yang on off tu masih lagi wajib. Kejap ingat, kejap tak ingat, kejap ingat, letak motor kat sini, cari kat tempat lain. Yang itu lepas tu biasanya masih lagi on off. Maksudnya okey lagi. Time dia on wajib sembahyang. Time dia off, biasa tahap 2, tahap 3 tu. Tahap 4 dah habis lah. Termasuklah puasa. Oh, nyanyuk wajib puasa? Masuk wajib bayar fidyah tak? Nyanyuk. Nyanyuk tak wajib puasa. Dia tak mais. Tak ada fidyah-fidyah. Yang kata fidyah ni terlalu tua sampai kan tak boleh puasa. Tapi akal ada lagi. Kewajipan tu ada. Itu yang kena fidyah satu cupak tu. Okay. Apa lagi? Okay. Makan minum sendiri. Dia makan suap masuk mulut, tak masuk telinga. Bersuci dengan sendirinya. Mudarat apa ni? Apa ni? Manfaat dan mudarat dia kenal lah. Ada orang tua dulu cakap, kenal tangan kiri. Ini kiri kanan. Kiri. Ini kanan. Kiri. Macam-macam lah petua-petua. Dan ketiadaan suatu yang menegah sampai air kepada anggota yang dibasuhnya atau yang disapuhkan dia daripada getah dan lilin. Antara yang menegah, tak boleh ada menegah. Ini pun kita dah sedia maklum. Nak ambil uduk, ada lilin, tak sah uduk. Nak uduk, ada cat, ada varnish, ada liquid paper, selotip, apa lagi? Getah, minyak grease, apa lagi? Sisik ikan. Yang kita tahu dah, sangat kita tahu dah. Tepung gandum yang keras. Apa lagi? Batu lekat celah kaki yang merekah tu, pop masuk batu atau masuk pasir kecil satu. Tu apa lagi? Semua tu tak kena air tu. Minyak hitam yang celah kuku. Minyak hitam yang tu, celah kuku. Baru ni ada orang tanya ni. Apa? Dia pomen tapi ada celah kuku dia ni. Jadi dia bila pomen main dengan minyak hitam. Dia tanya dia, minyak hitam tu kenapa minyak hitam tu dipanggil minyak hitam? Sedangkan ketika kita beli dia tak hitam. Dia macam minyak masak je kan? Dia bukan minyak wanita. Dia macam minyak masak je. Macam minyak tu lah. Kenapa panggil minyak hitam? Bila dia masuk dalam enjin, piston lah dia panggil. Kenapa? Yang tu,
masuk minyak di situ, dia akan membakar. Dia akan membakar lah, sebab tu kena tukar tu. Dan dia ada serbuk besi, sedikit-sedikit dia akan, bukan serpihan, dia panggil apa? Serbuk-serbuk tu akan keluar sikit-sikit lah, sikit gila lah. Jadi campur dengan minyak tu, dengan haba panas lagi, itu yang dia jadi macam hitam. Asal masuk-masuk macam minyak masak je. Jadi maknanya, bila dipegang, sedangkan kalau kita ambil minyak hitam, kita tuang dekat tangan kita, kita basuh dengan air pun hilang. Minyak-minyak gitu. Tak ada pun hitam. Tapi bila kita ambil minyak hitam yang telah dipakai, kita letak, dia ada pula celah-celah kuku yang hitam. Maknanya yang celah kuku tu bukan minyak. Benda yang dalam motor tu lah, dalam enjin tu, benda tang apa tu, benda-benda besi-besi tu. Jadi ada tu. Jadi dia komen. Secara umum bagi orang, kebanyakan orang, orang awam biasa, tak boleh. Dia kena sucikan juga. Putihkan juga. Beh kan. Tak boleh, tak dimaafkan. Cuma bagi orang yang duk main perkara tu hari-hari, dia dimaafkan. Hari-hari tu dimaafkan macam mana? Nak main Zuhur, masa biasa Zuhur, Maghrib, Zuhur, Asar, Maghrib. Insya' lama. Subuh tak masuk kerja lagi. Dia Zuhur, Asar, Maghrib yang masalah. Kena buat sedaya upaya dia. Dan yang balance tu dimaafkan setelah sedaya upaya. Samalah macam orang main-main apa, yang selalu main tai ke, maksud dia kerja-kerja main dengan tai air-air, kadang-kadang ada percikkan sedikit-sikit, dia maafkan. Kalau tidak, dia kata memang susah. Kebanyakan pemain tak semayang sebab tu lah, dia kata. Yang betul-betul nak jaga, dia kena keluar auto Zuhur. Lepas tu sama kerja, pegang minyak hitam lagi, nak semayang besar. Maghrib paling susah, dia kata. Nak semayang Maghrib. Allah, laki sekali. Tu lah. Jadi macam sebenarnya tak kisah. Ambil buat mana yang boleh, dimaafkan balance itu. Sebab dia kerja benda tu hari-hari. Tapi kalau kita yang bukan pomen, kita tengok, oh tukar rantai. Kita pun cek, tekan. Kita nak jadi pomen kan biasa. Bang, ketat sikit bang. Bang ni bang. Bang, bubur minyak kita kan. Duk pegang ni. Okey. Masuk waktu, dia kata, dah siap lah ni. Tapi jom kita sembahyang dulu. Jom lah. Dua orang pergi. Pomen dengan ni, yang tuan punya motor ni. Tuan punya kereta. Pergi-pergi, pomen tu ambil berus. Ambil. Yang dia ni pun ambil sama buat juga semayang. Ketika semayang, yang pomen ni ada lagi celah-celah sikit yang payah nak buang. Dia pun ada juga. Sebab dia dipayahkan nak buang ujung-ujung ni. Dia tak sah, pomen tu sah. Pomen sah. Macam najis, apa, jeluak. Jeluak tu muntah. Muntah baby kan. Jeluak tu muntah baby kan. Kalau muntah Abang Haji tak panggil jeluak kot. Abang Haji jeluak tak. Itu muntah. Muntah. Budak yang mana muntah dia tu, jeluak dia tu, jika dah sampai maidah, dah sampai perut, kemudian keluar balik, biasalah muntah susu tu, dia akan ada bau masam, dan dia akan apa nama ni, najis lah. Semayang tak sah. Tapi ibu yang menyusu, kadang-kadang anak tu jeluak, ada dekat kawasan-kawasan dia menyusu tu, kadang-kadang jeluak. Jadi walaupun dia tak basuh, semayang dia sah, dimaafkan sebab dia menyusu. Tapi kalau dekat bapak punya tak kena, nak kena jeluak tu, tak dimaafkan. Dia sama. Dia banyak lagi perkara lain. Kita akan masuk satu lah nanti. Apa lagi? Lilin. Jadi kalau air, jangan ada sesuatu yang menegahkan air tu daripada kena kulit, tak boleh. Kalau tayamum pun sama. Kalau ada cat, dia tengah cat, pop ada. Kemudian dia nak tayamum. Katalah sebab tertentu dia kena tayamum. Tak boleh, tak sah juga tayamum. Walaupun tayamum tu isyarat je, bukan kena betul-betul kan. Bukan letak. Bukan, buat isyarat aja. Tiba-tiba ada cat sikit. Sikit je cat. Tetap tak sah tayamum dia. Dia kena buang. Tayamum termasuk sekali. Dan duri yang besar. Duri yang besar sekira jika dicabut akan dia duri tu, niscaya ada baginya bekas, iaitu lubangnya, dan tiada tenggelam kepalanya ke dalam kulit. Rasa ni pun dah bincang masa wuduk dulu kan. Wuduk dulu kat kaki tu. Jadi maksudnya duri yang besar, tak sah wuduk, mandi wajib, tayamum. Duri kecil sah. Cara kita nak kesan, nak tahu kadar mana dia masuk besar, kadar mana dia kata kecil, jika kita takdirkan, kita anggarkan, kita tengok, kita sangka, jika ni duri ni, kalau aku cabut ada bulat tak? Jika ada bulat, akan maknanya besar. Bukan dia cabut. Kalau dia cabut, ambillah cerita, ambillah betul cerita ni. Nak cabut ke tak? Kena duri. Nak cabut ke tak? Sah tak wuduk aku kalau aku ambil? Sah tak mandi wajib kalau aku tak cabut?
Jadi dia cuma fikir, dia cuma anggarkan. Kalau cabut, ada lubang tak? Ada ni. Ah, besar. Wajib cabut. Kalau tidak, tak sah. Mana wajib? Tak sah. Taimun semua tak sah. Kalau tak ada ni, tak ada kesan, tak wajib cabut. Biasanya macam miang buluh tu rasa sakit tapi tak ada macam tu lah. Tapi kalau kena selumbar, selumbar? Sembilu? Selumbar ke sembilu? Sembilu tu apa? Sembilu tu nama cerita, nama filem. Selumbar? Selumbar? Ada bahasa lain tak? Ada, pernah dengar bahasa lain. Yang masuk tu, masuk. Sembilu dia panggil? Sembilu buluh? Bukan, ya. Bukan sembilu. Selumbar. Selumbar betul. Nah, selumbar. Maksud selumbar kan ada mata, ada kepala bukan mata, kepala dia tu kan. Contohlah. Tak sahlah. Ini boleh dikiaskan dalam drip. Drip boleh kias. Pun kita dah bincang sebelum ni kan. Maksud drip, kenapa perlu tayamum ataupun kenapa tak sah wuduk? Kerana ada duri. Tak kisahlah, kita panggil duri lah. Yang dicocok untuk masuk air masuk tu. Itu sebab tu tak sah. Tak sah wuduk jika ada drip. Sebab bila cabut tu memang besar, memang besar. Jadi bila tak sah, tak sah. Macam mana? Tiba-tiba kata tak apa, kita ambil wuduk, kita sakit. Sakit, jadi Allah faham kita sakit. Kita ambil lah, kita sapuh lah yang mana boleh, basuh yang mana boleh. Jadi semayang lah sah. Hukum fiqh je lah cakap. Jika ada duri yang besar, tak sah. Dan tiada tenggelam kepalanya dalam kulit. Ini bukan kepala lagi, keluar dengan warna kuning, warna biru. Besar kat sini. Tak sah wuduk. Habis nak sembahyang macam mana? Kita dah bahas sebab tu kan. Kena basuh dan kena tayamum dan kena sambung balik wuduk dia tu. Sambung balik wuduk. Banyak kali dah sebut tu kat sini. Macam kalau kena kaca, kaca halus tu. Rasa macam dekat kaki kan. Adalah kaca tapi tak nampak. Samalah. Ambil wuduk tanpa cabut tak ada masalah. Sebab kaca kita tak nampak. Miang buluh tak nampak. Miang tu biasa orang gasuk kat rambut kan dulu, ataupun orang dulu ingat lagi bila kena miang-miang ataupun kena kacau halus-halus, dia ambil lilin, dia titik tuk-tuk-tuk-tuk, biar keras. Bila keras dia tarik, bijak betul. Dia dekat lah. Tapi sebelum tu buat kat rambut dulu, elektrostatik. Lepas tu pop, tak ada, clear. Jadi, kalau ada juga sakit juga, kena duri yang halus ni. Ambil je lilin, titik kan, sabarlah sikit. Dah keras, tarik. Clear. Dan seperti kapur. Kapur pula. Kapur tak boleh ke? Kapur boleh kapur. Dia kata jika ada kapur, apa nama ni, tak sah wuduk. Mana wajib tayamum? Macam mana? Kapur ni ada dua keadaan. Yang mana kapur ni, kapur bukan kapur cair lah. Kapur yang dia mengeras, tu maksud dia. Kapur keras melang-melang lagi. Tu maksud kapur tu. Kapur yang dia keras, kena kat badan, betul dia keras. Betul kita kena kopek macam tu. Mengalang air lah kalau kapur tu. Orang dulu banyak main kapur tu, disebut kapur. Dan satu lagi, seperti kapur juga, boleh kita kiaskan, boleh kita lari sikit perbahasan kepada air tu jadi mutaghayyir. Air dah masuk kan? Mutaghayyir. Dah masuk. Air. Mutlak, muqayyad, air kelapa, air tebu. Dah. Sikit. Kenapa sikit? So, maghrib? Nasib lah. Okay. Air mutaghayyir tu dengan maksud, jika ada kapur ataupun bahasa lain kita panggil tepung, bedak, foundation kan, bukan make up tu, yang sebelum tu undercoat sebelum dia bukan bedak asas. Allah, pecinta wanita tahu selalu. dia sebelum dia bubuh make up tu, dia buat undercoat dia dulu dalam tu, yang tu bedak tu dia padat tu. Bedak apa nak? Foundation lah kan? Dia cut. Yang tu kan? Yang lubang-lubang, hilang lubang. Lepas tu baru dia letak cat. Baru dia cat. Okay. Marah harga perempuan ni.
Dia letak, kata letak tu. Tu dekat kapur lah tu. Okey, kemudian ambil air untuk ambil wuduk katalah. Atau mandi wajib, pop kena. Ketika kena, tak kena kulit, dia akan kena kapur tu dulu. Bila kapur tu kena dengan air, dia gosok, air tu jadi mutaghayyir, air yang bercampur dengan benda suci. Jadi dia tak boleh mengangkat hadas. Itu juga dengan masuk kapur. Jadi ada dua lah. Jadi pertama, kapur yang ada batu keras menyebabkan air tak boleh lalu. Yang kedua, kapur, mungkin bukan kapur, mungkin kita panggil bedak yang ada di mana-mana, yang mana kita basuh ambil wuduk tak sekali pula basuh. Kalau tiga kali tak apa. Kalau tiga kali, kali pertama tu memutaghayyirkan air menyebabkan tak kira wuduk, tapi kita anggap dah wuduk, tak apalah. Basuhan kali kedua tu barulah sebenar-benarnya basuh. Basuhan ketiga kita tu baru dua kali, kita pun dah stop, tak dapatlah pahala meniga. Makruh dari segi bilangan. Sebenarnya kita rasa tiga, sebenarnya dua. Tak apalah, janji sah. Ni yang buat sekali tu. Sekali je. Air dah mutaghayyir, dah berubah dah air tu. Habis, tak dengan kat hadas. Lepas tu tangan pun basuh sekali. Habis ya. Tapi kita tak ada masalah tu kot. Macam apa dia? Tatu. Tatu yang budak makan cinggam betul tepek perak tu. Yang sposen tu, bukan yang tapi tatu tu, tatu ke? Tatu tu hilang terus. Tatu sungguh. Oh, tatu ni tak silap, cara untuk buat tatu dia ada satu mesin dia tu, jarum, lepas tu dalam tu ada color. Color tu ink. Color lah ink tu. Dia campur, campuran sebatian color tu, dia ada unsur plastik. Unsur plastik. Lepas tu, bila dia kena dekat apa nama kulit, dia cocok, dia hancurkan kulit. Macam dia lukakan kulit, keluar darah. Darah tu akan bercampur pula dengan color tadi tu. Itu yang boleh tahan lama tu. Bukan tahan lama, tak hilang. Dia masuk dalam kulit. Benda tu tak ada buang. Jika ada tatu, tak sah. Tak sah. Yang pertama, yang sah hanya satu je. Kapi, dia buat ketika kapi. Masuk Islam, dimaaf. Biasalah. Memanglah kan, kapi dimaaf. Yang tak dimaaf, jika di Islam. Kemudian dia buat. Dia buat tatu. Dan dia nak ambil wuduk. Dia bertaubat lah lepas tu kan. Dia bertaubat, nak ambil wuduk. Yang itu, ada sedikit perbahasan yang agak panjang juga. Keras juga tu, di antara Ibn Hajar dengan Syaramli. Yang mana untuk sah dia kena taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh lah, taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh taubat, dan dia dimaafkan bagi dia. Macam mana pun yang keras, dia kata kena tayamum setiap kali. Sian dia, kena tayamum setiap kali nak semayang, dia kena tayamum bagi menggantikan tempat yang tak kena. Sebab memang tak kena, kau buat dalam Islam, tak dimaafkan. Habis tu macam mana? Tayamum je pun lepas ambil wuduk, kalau ada kat tangan macam tu lah, masih basuh tangan tu, lap, tepung, sekejap je, beza tak sampai seminit. Tangan, sambung kepala, kaki, sebab tak dimaafkan. Dua, tapi biasanya yang dimaafkan tu lah, sebab dia dah taubat. Tapi kadang-kadang kita tengok, dia kena taubat sungguh. Dalam kita, sekejap, Minhajul Abidin, jelas sebut, sempurnakan segala rukun taubat, tak barulah sah, barulah dimaafkan. Jika tak sempurnakan rukun taubat, tak dimaafkan. Walaupun dia dah bertaubat dengan dicakap taubat kan, rukun taubat kan ada lima kan. Antara rukun taubatnya dia tak nak buat lagi, berjanji tak nak buat lagi, lepas tu macam-macam lah. Dia tengok perbuatan dia tu jijik. Tapi kalau kita tengok, antaranya dia tak boleh cerita kat orang, dia kena tutup aib dia. Tapi tengok orang kadang-kadang pakai macam tu, ada kat sini. Tapi baik. Macam mana dia sempurnakan rukun taubat dia? Ni marah lagi orang gangster, mampus aku depan ni. Tak, dia sempurnakan rukun taubat. Kalau dia dekat muka, takkan nak pakai bodah. Okey, biarlah dia muka, tak ada masalah. Tapi yang kat sini, kenapa tak tutup? Kenapa buka? Rukun taubat antaranya jijik tengok perbuatan tu. Antara rukun taubat untuk sah taubat, rukun taubat nasuha, dia kena jijik tengok. Haa, tu. Tengok, tu. Ni, tu dulu. Sekarang, panjang. Sekarang, baik. Ejik surau lagi. Ejik masjid lagi. Tapi, kenapa tak, macam tak sempurna rukun taubat? Kenapa tak boleh pakai macam ni? Kalau orang ada kat muka, tak apa tadi. Nak macam mana? Takkan nak pakai burdah. Biasa buat separuh kan? Takkan nak tutup separuh. Tak boleh buat apa. Kalau kat sini, apa salah aku buka? Kalau dekat sini ada, dragon.
Asal lah buka ni, pakai kancing. Nak tanya je. Memang dah taubat pun. Sempurna tak rukun taubat tu. Kalau ada dekat betih ke dekat mana ke, kenapa? Biasa kat tangan. Kenapa selok? Apa tujuan tu? Nampak macam tak taubat. Eh, dah taubat. Apa maksud taubat? Maksud taubat dah tak buat dah. Eh, bukan. Lima rukun taubat. Tak buat satu. Menyesal tak? Menyesal lah. Rukun menyesal lah. Rukun sempurna rukun menyesal. Apa rukun menyesal? Rukun menyesal jijik. Jijik tak? Nak muntah lah tengok. Tak. Ah, tak cukup sempurna. Tak sempurna rukun taubat. Jadi, kesan dia kat mana? Kesan dia kat wuduk nanti. Ah, tu yang kerah lah. Ibnu Hajar. Nah, jadi sebab tu kata, apa nama ni? Dia diumpamakan orang makan, makan sedap-sedap. Siakap tiga rasa ketika makan tu. Dia rasa seronok. Dia rasa seronok, dia terasa bangga, dia terasa sedap, semua dia terasa ketika dia makan siakap tiga rasa tu. Oh, best, apa. Kemudian bila balik rumah sakit perut. Keluar najis, najis tu yang berasal daripada siakap tadi tu lah. Dia tengok najis tu tak sama dah dia tengok siakap tadi. Sama ke? Kena tengok siakap. Dia tengok najis yang keluar. Fuh, sedap. Dia tengok sedap. Najis tu macam dia tengok syakap. Ada tak? Tak kan? Geli kan? Macam tu tengok geli satu tu. Kenapa? Relax je. Ah, tu nak tanya tu. Kenapa tak tutup? Kenapa tak macam tutup terus? Kenapa? Sajalah tutup. Tak nak beritahu. Tak. Kenapa? 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 Kenapa macam tunjuk je? Macam tak geli je? Macam lepas dia sakit perut, makan syakap tu, dia tengok najis dia. Okey, gua dah pegang sian kau eh. Ya Allah. Nak tak? Flash. Sebelum tu, aku nak beritahu lah. Kenang aku dalam doamu. Macam tu ke? Tak. Buf, tu tarik. Tak nak tengok. Macam tu lah tatu yang dekat badan dia. Tak nak tengok, tak nak tengok, tak nak tengok. Tak nak, tak nak. Maksud dia sendiri tak nak tengok. Mungkin dia pergi kumpul duit, pergi Singapura buat laser tu bagi hilang. Dia tak hilang tu, dia jadi huduh jadi. Tapi hitam. Mungkin dia berjemur tengah panas tiap-tiap hari, bagi jadi hitam supaya tak nampak. Buat sesuatu yang jijik macam mana kita segera kita tengok najis tu, segera kita tak nak tengok dia. Sedangkan dia asal daripada siakap tiga rasa. Jadi sempurnakan rukun taubat. Jika sempurna semua tu, tak nak buat lagi apa? Kenapa tak nak buat? Dah tua dah. Tapi kalau muda nak, tak cukup juga rukun taubat. Sempurnakan segala rukun taubat, wuduk dia walaupun menghalang air, sah. Ni cerita orang yang dalam Islam buat eh. Kafir settle. Kafir buat settle. Dan juga ini orang yang dia Islam, kemudian dia kafir, ni murtad. Kemudian masuk Islam balik. Ketika murtad tu dia buat juga tak dimaafkan. Yang dimaafkan hanya kafir asli. Baik tak, dia tak ada lagi syariat Islam di mana tahu. Itu dimaafkan totally. Jadi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi kalau kata, oh tak apa, dia buat dekat sini, dia tak bakar tangan. Ah, mandi wajib problem juga. Kalau wuduk tak ada masalah. Buat tatu sini tak ada masalah wuduk. Sampai bila kau tak nak berjunub? Tu je nak tanya. Tengah tengok klik, 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 klik. Mana boleh tahan? Nak kena kahwin, nak kahwin kena berjunub. Takkan nak cari yang umur 93? Hati-hatilah dari segi tu. Jadi kalau dia ada tatu, secara umumnya dia dimaafkan. Tapi bila kita detailkan sikit, berlaku perbahasan khilaf di antara dua ulama. Malah sama kalau kita nak kaitkan dengan jenazah. Jenazah yang kita nak mandi, kita tengok ada tatu. Adakah boleh kita cuma mandikan jenazah, kemudian tak apalah, dia dah bertaubat kan? Dah taubat, okeylah. Lepas tu boleh sembahyang? Tidak. Tak. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak boleh sembahyang dengan dia. Haram siapa sembahyang dengan dia. Okay? Nak mandikan jenazah, tengok ada tatu. Tengok tatu sungguh ni. Bukan tatu dia sungguh. Macam mana dia mandi? Dia mandikan, kemudian dia tayamum. Lepas pada tu dia wajib tayamum. Okey, habis kat situ. Mandi dan tayamum tu sepakat, selesai. Kemudian sembahyang. Dia kena kata, tak maaf lah ya, selesaikanlah, saya nak balik lah. Eh, tak sembahyang kan dia? Bagi saya mengaji, tak boleh sembahyang kan? Jadi, tanam saja. Tanam saja. Sampai hati kau buat, kalau kat anak aku ke, kat ayah aku ke, kat abang aku, sampai hati kau macam tu. Jangan risau pakcik, mati dia tetap sah. Jangan risau, matinya tetap sah. Bukan dengan tak sembahyang, matinya tak sah. Dan jika dia ahli syurga, tetap dia masuk syurga. Walaupun kita tak sembahyangkan dia. Kerana menyembahyangkan tu adalah kewajipan orang hidup, bukan orang mati. Jangan risau. Tak sembahyangkan abang aku yang gangster dulu, sekarang dah taubat dah. Apa ni, tak sembahyangkan, habislah dia ahli neraka. Tidak. Jika benar dia syurga juga. Sembahyang kita tak ada kena-kena pun. Sama ada dia ke mana-kemana. Sebab kita minta doa, ya Allah, kau ampunkanlah dia. Dari segi dia tu, apa amalan yang dia buat, semua, kalau jika ahli sa'adah, ahli syurga, ahli jannah, masuklah jannah. Kalau ahli nar, masuk nar.
tak ada kena-mengena dengan sembahyang kita tu. Kerana sembahyang jenazah adalah syariat orang hidup, bukan orang mati. Kita sembahyangkan dia tetap matinya sah, kita tak sembahyangkan dia pun tetap matinya sah. Bukan kena tanam. Jika tak tanam. Jadi pendapat Muhammad mengatakan tak boleh sembahyang. Kerana syarat sah sembahyang jenazah sama macam tadi. Sempurna mandi. Mandi dia tak sempurna. Cover dengan tayamum. Tayamum dekat mana? Dekat tangan. Tayamum juga tak sempurna. Tanam tanpa sembahyang. Ini pernah jadi kat saya sekali seumur hidup. Tak. Dua kali. Sekali dia buat macam tu. Jadi kami pun balik macam tu je, tak sembahyang. Lepas tu marah orang, tua rumah marah. Apa kau tak sembahyang? Pondok yang lebih gini-gini. Apa pula? Sembahyang lah kau nak sembahyang. Ni abang dia nak pergi lah sembahyang. Tak ada masalah nak sembahyang. Kami nak balik, kami nak mandikan je. Kenapa tak sembahyang kan? Tak apalah. Sebab kami tak boleh sembahyang kan? Tak sempurna. Dia dah bertaubat? Ya, boleh. Panggillah anak beranak semua. Sembahyanglah. Maksudnya buatlah sendiri. Kami je yang tak nak. Marah sekali. Yang kedua tu, yang apa ni, LGBT tu. Tolonglah ustaz, tolonglah. Cek-cek balik, 68 km ni. Jauh ni, lalu karya saya ni. Langkah berapa biji masjid ni. Marah apa ni, bilal jenazah dekat tempat tu. Tak ada orang semua tak datang. Diorang semua tak datang ke sini. Teruknya kampung tu ni, fardu kifayah lah. Diorang tak apa-apa ni, sekarang dah mati dah 10 jam lah. Tak, kita, betul ke tidak ni? Iya. Okay, sekali pergi. Sekali buka-buka tengok. Dish. 3 hari tak boleh tidur. 3 hari tak boleh tidur. Macam perempuan sebiji rambut panjang. Color. Karat, warna karat. Lepas tu, apa nama, muka, hidung, syuk macam tu. Mata. Lepas tu, ni tetap ada. Tak boleh buang. Ni ada. Lepas tu, bawah. Lepas tu kat bawah tu, Allah. Sampai ke bawah. Tengok-tengok, potong pula. Ya Allah, mampus. Aku dah datang 68 km ni, takkan nak balik. Nak kena sembunakan fardu kifayah. Tu antara itu. Akhir sekali tak semayang juga. Itu boleh semayang saja, tak mau semayang. Suruh orang lain semayangkan. 2 kali terjadi. Ngeri, tak mau jadi dah lah. Janganlah jadi LGBT tu. Okay. Jadi kalau tatu, jika ada tatu, kalau kita dalamkan lagi, sempurnakan rukun taubat, kata Ibnu Hajar, baru dimaafkan. Kalau tidak, tak maaf. Rukun taubat nak tengok kat mana? Minhajul Abidin. 5 rukun taubat. Ilmu dan sebagainya lah. Aqobah tu ni lalu semua. Dan lainnya, kapur dan lainnya. Seperti minyak. Minyak yang beku. Ni minyak yang beku. Minyak beku ni macam ni. Korban, buat sup, makan. Lepas tu, borak. 10 minit nak basuh. Jadi apa tangan? Tu lah. Kita punya badan ni 98.6 Fahrenheit. Betul? Mana doktor? 98 kan? 98.6 Fahrenheit. Maksudnya, dia panas. Badan panas. Dia akan cairkan bam tu, menyerap. Itu tak apa. Bam yang disapu. Dengan kita sapu bam, kena ambil wuduk, tak perlu. Basuh sabun tak perlu. Dia tak ada masalah. Ni bam yang banyak. Macam tu lah. Maksudnya, ada dakwat. Dia sebut jirim dakwat. Dakwat kena jatuh, kita basuh, sah untuk walaupun hitam. Kerana yang hitam tu asar, kesan daripada dakwat. Macam inai tadi, bukan jirim dakwat yang tak boleh ni. Letak jatuh apa dakwat, biar sejam kan, dia jadi macam cakap apa, melekit macam tu kan. Yang itu tak sah, kena basuh. Basuh hitam, yang tu sah, tak ada masalah. Macam kena bolpen sama, kena semua sah, tak ada masalah. Yang tak boleh, jirim dakwat. Dan inai. Inai tak boleh. Macam mana ni? Inai boleh? Ha? Inai. Macam mana? Inai. Inai tak boleh. Dan inai. Maksud ni, tengoklah ataf dan tu. Jirim dakwat dan inai, maksud jirim dakwat dan jirim inai. Jangan macam inai saja. Dan tu, jadi maksudnya jirim dakwat dan jirim inai. Jirim inai ni apa? Pakai inai zaman dulu ni inai kan. Macam tu kan, tumbuk. Tu jirim inai. Lepas tu dia melekat. Esok tu nak bangun semain subuh kan, melekat. Kita pun buang macam tu lebih kurang, ambil wuduk. Nanti lu buat wuduk lu. Basuh. Bila basuh,
apa nama ni, ada lagi sikit, kalau takkanlah ada macam melampau lah, kalau macam tu basuh dulu, ada apa melekat, itulah maksud jeriminai, bukan inai, yang tinggal kesan tu, asar tu, maksud warna colour tu, settle lah, colour tu memang boleh, colour apa ni, kesan daripada inai tu. Orang lelaki boleh ke tidak pakai inai? Inai ni perhiasan lelaki ke perempuan? Perempuan. Pakai perhiasan perempuan macam pakai subang, macam pakai sama gincu, gincu pakai shadow, pakai gelang, tapi itulah dia, ada memang masalah ha. Memang masalah lah sikit kat situ. Jadi tapi kita tengok, kita nak ambil contemporary kejap. Nah, kita masuk contemporary, itu dia cara nak lepas dia. Contemporary dia kata tiga, wallahualam ambil kat mana. Lelaki hanya boleh pakai tiga, tak ada lebih. Saya tak tahu mana yang usul, tapi kalau kita cari-cari, jumpalah fatwa-fatwa terbaru contemporary. Tiga je dia kata boleh. Ni dengan ni, ni. Itu pun tak boleh macam mana? Separuh, 50%. Itu pun saya tak tahu ambil daripada mana. Cuma tengok fatwa-fatwa yang terbaru lah. Maksudnya macam ni je boleh. Ataupun macam ni. Ataupun macam ni. Penuh tak boleh. Ini tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Tu lah masalah kat tu. Tapi sebenarnya inai ni adalah perhiasan orang perempuan. Jika orang lelaki pakai, dia nama menyerupai orang perempuan. Secara asalnya tak boleh. Kecuali nak berubat. Kan dia naik cekang apa kan. Dia memang pakai inai. Untuk ubat je. Antara cekang. Cekang tangan. Kaki pun sama. Cekang ke cekam? Cekam. Sebayang. Sebayang tahulah. Ini bahasa-bahasa ni. Cagu kan. Cagu tu. Ubat dia adalah inai. Bubuk banyak-banyak. Yang itu lelaki perempuan tak ada masalah. Kalau tak ada, tak ada tu pakai, dia payah sikit nak buat. Tapi hukum asal ni memang tak boleh. Dia macam pakai jam, payah nak cakap jam, tapi dia punya bentuk cantik je. Apa beza dengan gelang? Kalau jam tu memang, memang jam, tak apa, jam tapi tu tengok. Macam orang kata nak jam tu lah, belakang tu ada manik-manik lah, apalah. Dah jadi gelang ke jam tu sebenarnya? Jam berfungsi sekalipun, jam berfungsi, tapi kenapa comel cantik macam gelang? Sekarang ni, dia sebenarnya gelang. Dia nak, kalau betul-betul jam, lepas tu betul jam, tak apa. Yang lelaki ni, dia samalah payah nak sebut kan. Jam, takkan tak boleh nak tengok. Tahu jam, tapi kenapa kat bawah tu, okay katalah, gelang haram pakai kan orang lelaki? Bengal, bengal. Bengal betul. Bukan bonggok. Bengal. Bengal. Haram kan? Kita tahu semua orang lelaki tak boleh pakai bengal. Okey, kerat sikit depan bengal tu, letak kepala bulat yang ada jam. Pam, boleh tak? Sudah. Tu je nak beritahu. Boleh tak? Ini main-main ni. Ini main-main. Sebenarnya tak boleh. Jam. Jam pula kecil. Misalnya, pop letak. Sekarang pakai bengal ke pakai jam? Pakai jam. Dah boleh ke? Nah, itu kata susah nak sebut tu, macam tu juga susah nak sebut inai tu. Jadi jika maknanya bengal, apa ni maknanya, hukum dia memakai gelang bagi lelaki adalah haram kerana gelang adalah perhiasan wanita, kecuali ada jam. Mana ni kaedah ambil? Mana aku tahu. Tu yang berlaku. Mana tahu. Tapi kalau jam, tali jam, memang jam, tak apa. Ni yang comel ni. Satu lagi yang ubat apa, magnetik tu, magnetik mat belakang dia ada tu, tak ada masalah. Kalau kata perubatan dia ya ke tidak, tak tahu, tapi katalah ya sekalipun, tak ada masalah. Tapi kenapa comel? Comel apa, faham? Macam gelang. Kenapa tak buat petak macam masuk zoo? Kenapa masuk zoo? Allah, Allah tak masuk zoo. Ni macam apa, dia ada gelang tak, sampai sekarang ni apa ni, macam tabung haji dia bagi gelang. Gelang dia comel, nasib baik tak comel. Kalau akan datanglah fitnah tu, akan datang, akan masuk nanti. Gelang pula comel. Dah mula dah. Tak, ini bukan gelang. Ini petanda. Tanda untuk senang macam gini-gini. Kalau ada chip, kalau hilang nanti, kata tak jumpa Kaabah, hilang tak balik kan. Boleh cari. Itu good tuna dia. Tapi kenapa cantik? Cantik tu masuk. Susah nak dibahaskan kat situ. Tapi secara umum, inai tak boleh. Ketika kahwin, kahwin tak boleh. Walaupun ada kata tiga jari. Tiga jari tu ambil kat mana tu? Bersalahan minyak yang cair. Minyak cair tak ada masalah. Minyak urut tak ada masalah. Minyak urut,
letak minyak, berurut-urut, nak ambil wuduk, basuh je. Walaupun berminyak, walaupun air tidak bercampur dengan minyak, itu cerita lain. Kau apa dah ni? Sudah setengah dah, sekejap eh. Jadi, minyak tak ada masalah. Minyak makan, minyak masak, semua tak ada masalah. Walaupun dia berminyak. Walaupun kita kata air tidak bercampur dengan minyak. Yang tak boleh minyak adalah minyak yang beku. Minyak yang beku tadilah, ataupun lemak. Dakwat tak ada masalah. Yang ada masalah, jirim dakwat. Asar dakwat tak ada masalah. Inai. Asar inai, kesan inai tak ada masalah. Yang ada masalah adalah inai. Inai itu. Dan jika tiada tetap air atasnya sekalipun. Ada minyak, bila kita letak air, air itu kan tak masuk campur. Walaupun. Walaupun. Sebenarnya dia masuk. Sebenarnya dia masuk. Air itu masuk. Walaupun kita nampak macam tak masuk. Walaupun tiada tetap air atasnya sekalipun. Jadi, apa nama ni? Minyak jirim dakwat inai bersalah nak okay, habis dan demikian lagi disyaratkan tiada kotor di bawah kuku atas barang yang dijazamkan oleh kebanyakan ulama yang ni paling letih sekali kotor kat bawah kuku tu pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tak sah wuduk jika tak buang kekotoran bawah kuku termasuk cekam sama ada daripada daki ataupun daripada tanah. Itu pendapat muhtamad. Ni kan kat tepi-tepi kaki ada hitam. Kadang-kadang kat tangan. Kat tangan tu teruk sangatlah. Tapi kalau katalah ada hitam. Hitam-hitam. Sebenarnya bukan maksud hitam tau. Maksudnya kotor. Kadang-kadang dia tak hitam. Tapi dia ada. Apa dia panggil tu? Macam lilin. Tak tahulah maksud apa kan. Tak boleh juga sebenarnya. Hitam. Masuk sesuatu. Dalam kuku. Kena bersihkan. Pendapat yang dijazamkan oleh kebanyakan ulama dia lapik di situ. Maksudnya ada ulama kata tak apalah, lapik je tu. Jadi apa nama ni, secara umum bawah kuku, kaki ataupun tangan jika ada hitam, ada sesuatu tak buang dalam keadaan pula ianya bukan jenis menyerap air. Tak sah lah wuduknya. Tu pendapat muktamad. Pendapat minoriti adalah Imam Zarkashi, Imam Ghazali, dia kata dimaafkan jika hitam tu daripada daki. Tapi hitam tu daripada tanah ke ataupun hitam tu dengan maksud sesuatu lah yang ada bawah kuku tu daripada daki. Jika bukan daripada daki, daripada luar, dipanggil ajnabi yang luar, tak dimaafkan juga. Yang kata pendapat yang kedua yang mudah nasib baik ni hanya daripada daki. Kan kita berpeluh. Kaki kita berpeluh apa semua. Lama-lama peluh tu dia duduk tepi-tepi dalam ni dalam kan. Lama dia jadi hitam. Dan biasanya tu lah. Biasanya dia tak pernah main pasir, tak pernah main tanah, pakai apa nama ni, stokin, masuk rumah bersih apa semua. Tiba-tiba dia hitam kat tepi. Apa dia? Daki dia lah. Peluh dia tu. Daki dia tu. Pendapat muktamad tetap tak dimaaf. Kena buang juga. Kata Imam Zarkashi dengan Imam Ghazali, ianya dimaafkan jika daripada daki. Kat situ je lah kita lepas. Kalau nak main bola, main apa, tak maaf. Dah masuk dalam, tak maaf. Tapi jangan risau, mazhab Hanafi maaf. Mazhab Hanafi daripada daki, daripada tanah, apa sahaja yang ada bawah kuku, sah wuduk, sah mandi wajib, sembahyangnya sah lah. Jadi maksudnya. Kenapa pula? Daripada satu riwayat, Nabi pernah tegur seorang sahabat ni, dia ambil wuduk dan dia sembahyang dengan penuh kotoran dekat kuku dia. Nabi kata, lain kali jangan buat lagi. Kita nak menghadap Allah ni elok-elok sikit biar bersih. Nabi tak suruh pun dia ulang. Macam mana kisah apa? Kisah apa? Seorang sahabat tu datang jumpa Badui ke apa? Badui datang jumpa Nabi. Lepas sembahyang dua rakaat dia datang jumpa. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Kau pergi sembahyang, kau belum sembahyang lagi. Ayo, pergi lagi sembahyang. Habis sembahyang, pergi. Tak boleh, pergi sembahyang, kau belum sembahyang lagi. Sampai tiga kali. Lagi sekali Badui tu cakap apa? Aku tak kerti lah. Kalau aku suruh 1,000 kali pun, aku akan semayang macam tu. Tak kerti lah. Nabi suruh semayang tak? Nabi kata apa? Bila berdiri, maka tomat ninah. Itulah cerita tomat ninah tu lah. Rukuk, tomat ninah. Summa markab hatta tatma'innal. Habis sebagainya hadis tu. Habiskan hadis tu. Masa kamu sujud, masuk sujud sehingga tomat ninah. Masuk segala sendi-sendi. Sebagainya. Habis. Baru, dan Nabi suruh semayang balik. Maknanya apa? Semayang balik. Maknanya tak sah. Yang ni, Nabi kata, lain kali jangan buat. Penuh kotor ni, kerat. Baik, 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 baik. Tak suruh pun. Kuat jugalah. Mazhab Hanafi mengatakan, tak kisah. Sunat aja. Kat situ pun, selamat lagi. Selamat kita.
dan mengalir okey, dan mengalir air pada segala anggota. Ini bab air lah, mandi wajib dengan wuduk. Segala anggota mengalir yang dibasuhkan dia, maka tiada memadai disapukan dia dengan air, dengan ketiadaan mengalirnya kerana tak mengalir. Macam mana? Kerana yang demikian itu tidak dinamakan membasuh. Ini farusilu wa masahu lah ni, dua ayat. Farusilu basuh, basuh lemah bahas. Basuh maksudnya air itu mesti mengalir, ataupun air itu tak mengalir tapi ada kemampuan untuk mengalir. Yang tak faham yang kedua ni, yang kata kena bruh. Orang dulu sedar lah, anak berak, anak kencing kat tengah tu, dia ambil bruh sebab dia ada lubang kat tengah-tengah tu, tengah-tengah rumah tu, ambil baldi, orang tok-tok dulu dia tuang macam tu, basuh-basuh dia tuang. Iyalah, sebab ada celah-celah tu. Kita mana ada simen, anak tengah ni dia kena tu juga, orang ambil habis halam dia punya ruang tamu. Silap faham. Memang betul najis tu, nak menyucikan najis tu dengan ataupun nak menyucikan najis ataupun nak mengangkat hadas, dia mesti mengalir air. Maksud mengalir adalah air tu mengalir ataupun air tu tak mengalir, tapi kemampuan yang dia ada boleh nak dia mengalir. Contohnya kita ambil air bubuh dalam ni, okey, bubuh dalam ni, air tu ada kemampuan untuk mengalir tapi dia tak mengalir, dia duduk dalam ni. Kita boleh tak? Hilang. Tengangkatlah kat sini. Hilang tu maksud tak mengalir, sebab dia cukup-cukup je. Tengangkatlah kat sini. Mana air tu? Dah habis, dah sapur. Sebab apa? Dia ada kemampuan untuk mengalir. Jika letak, dia mengalir. Tapi kita lap cepat-cepat. Ambil tisu, ambil sapu tangan, bubuh air, perah-perah sikit, jangan bagi menitik, letak kat muka. Dia tak ada lagi. Bila kita tekan, dia keluar sikit. Dia ada kemampuan untuk mengalir. Buktinya kalau kita biar, lepas tekan. Ini yang dah perah sikit lah. Bukan yang bukan. Dah perah sikit, tak keluar lah. Tapi dalam tu ada air. Letak kat muka, tak jadi lagi. Tekan, dia keluar. Air tu ada kemampuan untuk mengalir. Buktinya kalau kita tekan, boleh ke? Air. Boleh mengacau kot. Kata tukar kerajaan lah. Tekan air, lepas tu jatuh. Maknanya air tu ada kemampuan untuk mengalir. Tapi tak mengalir. Sebab apa? Bila tup, dia keluar je, sup. Tup, keluar je, sup. Ha, itu boleh. Bagi orang sakit tu, pakai itu je. Okay? Sapuh pula. Sapuh tu maksudnya, sapuh adalah menghantar kebasahan. Sapuh tu berbeza. Farsilu dengan wamsahu tu, dalam ayat uduk tu. Farsilu, air kena mengalir. Ataupun air ada kemampuan mengalir. Wamsahu adalah sapuh. Kerana itu diletak di situ. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila solah faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ila marafiq, dan tangan hingga ke siku. Wamsahu, duduk situ. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wamsahu, duduk kat tengah-tengah tu. Nak bagi tahu faghsilu dengan wamsahu lain-lain. Faghsilu basuh, wamsahu sapu. Sapu maksud ambil air dah tak ada air tapi basah, hantar, menghantar. Jadi dia bagi tahu kat sini, ketika mandi wajib dan berwuduk, tak mesti air itu mesti kena mengalir ataupun air itu ada kemampuan mengalir walaupun dia tak mengalir. Okey. Baru sah jika sekadar sapu tiada dinamakan dia membasuh. Mandi wajib nak ambil wuduk macam mana? Basuh. Itu bukan basuh walaupun air ada juga, sebab itu namanya sapuh. Okey, maka keluar dengan katanya. Ingat lagi, nak kena ingat satu-satu. Maka keluar dengan kata, keluar maksud apa? Tidak termasuk, jangan cakap keluar, get out . Maka keluar dengan katanya yang dibasuhkan itu, maka tak termasuk. Basuh tu ialah anggota yang disapuhkan dia. Memanglah seperti menyapu kepala pada wuduk, maka tiada disyaratkan mengalir padanya. Iyalah, kepala, sapu kepala tak syarat mengalir sebab wamsahu. Jadi jika mengalir tak ada masalah, kerana dalam sapu, dalam basuh ada sapu. Betul tak? Dalam sapu tak ada basuh. Faham? Dalam basuh ada sapu. Maksudnya basuh air mengalir, ada sapu. Dan buktinya sapu sejuta kali basah tak kepala? Melencun. Sapu tu. Tapi dalam sapu, dalam basuh ada sapu. Dalam sapu tak ada basuh. Sapu tak ada basuh. Mana air mengalir? Jadi kerana tu, menyapu kepala ketika wuduk, menyapu khuf. Khuf dah lalu sini. Dah kan? Sapu khuf. Semua tak air. Menghantar kebasahan je.
maka tidak disyaratkan mengalir. Bila sebut tak disyarat, jika alirkan juga boleh. Hukum dua, tiga hukum. Hukum pertama, harus, walaupun dia suruh sapu tapi basuh juga. Lawan cakap. Pertama, hukum harus ada juga. Yang kedua, pendapat mengatakan makruh, yang kerana lawan cakap. Orang suruh sapu dia pergi basuh, makruh sah lagi. Yang ketiga cakap haram, tak sah. Sebab benda mudah pun nak lawan. Yang mutamad adalah satu, iaitu harus, boleh je. Habislah kita sampai dah stesen dia. Dan disyaratkan pula air yang hendak bersuci dengan dia itu, iaitu air mutlak, yakni terlepas daripada qaid yang lazim seperti air mawar, qaid, air muqayyad. Air muqayyad atau air nyur. Air nyur tu, nyur. Air nyur. Adapun air mutlak yang daripada qaid yang lazim seperti sungai, air hujan, air laut, air embun, maka sekalian itu qaid yang tiada lazim, kerana boleh dikatakan bagi tiap-tiap satu itu air jua. Maka air mutlak itulah yang sah dibuat bersuci dia, tetapi jangan mengubahkan dia oleh sesuatu yang tahir. Ni air mutaghayyir tu lagi terkaya air itu daripadanya, akan sebagai ubah yang banyak. Sekira-kira menegah, ia akan diitlakkan nama air atasnya kerana berubah salah satu daripada sifat rasa dan bau dan warna. Pada kita mengajar air mutaghayyir, air muqayyad, qaid lazim, qaid tak lazim. Wallahu a'lam. Tak larat. Tangguh dulu. Sok sambung. Jirin dakwat. Ha? Jirin. Jisim ni berat. Jirin dakwat maksudnya macam ni. Dakwat kita, dakwat yang cair tu kena kita biar lama-lama, dia akan melekit tau. Dia akan berkeras. Jadi banyak tu ada, kalau kita basuh dia akan hilang separuh. Yang tu kita tekan pun tak melekat. Yang kalau tekan melekat, itu jirin tu. Tekan tak ada dah, tapi hitam. Itu asar, kesan, itu tak ada masalah. Yang pergi ada, selagi ada, selagi tu ada jirin, tu yang tak boleh. Tekat kena dakwat, tekan tak ada, tak ada tu maksud tak tercabut dah, tapi hitam ada. Itu sah, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Itu panggil asal. Sama macam apa ni, inai. Inai tu kan, inai kan dah tak ada. Kan kesan dia ada warna kuning tu. Sifat, ya, tinggal sifat. Tak ada masalah. Sifat warna, bau, rasa. Rasa tu dah jirim. Warna dan bau tak ada masalah. Sebab alat itu adalah suci. Tapi kalau dia tu najis, kita bincang lain. Najis dia lain. Yang ada bau, ada ni. Mana kita tidak meninggalkan pepejal? Pepejal. Pepejal. Ya. Tak meninggalkan sedikit pun pepejal. Yang hanya tinggal kesan saja. Pepejal tak ada. Betul tak? Pepejal bahasa sekarang. Itulah jirim. Pepejal lah jirim. Mana Allah tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berjirim tu pepejal lah. Allah tidak berpepejal. Kata Allah tidak. Maka yang waterproof, kalau kata benda waterproof. Waterproof tu dakwat, dakwat tu waterproof, dia campur plastik ke? Unsur plastik. Unsur plastik, sebab tu dia waterproof. Dengan maksud air tak boleh lalu. Itulah waterproof. Bukan, dan satu lagi maksud juga, pen waterproof ni, pen tu masuk dalam air, tak rosak, air tak menyerap, waterproof juga. Tapi bukan maksud tu kan. Waterproof tu maksud kalau kena air pun dia tak hilang. Itu ada jirim, itu ada plastik, itu kena buang. Maka permanen. Okey, kalau kita tulis lam-lam, kalau kena air dia akan, dia hilang. Permanen ni pula permanen tidak menentukan, tidak menentukan dia tu ada jirim ataupun tidak. Tak. Permanen, walaupun permanen, kita buang, dia lekat, tak ada, tetap sah. Maknanya bukan, permanen, bila permanen maknanya tak boleh, dia tak kira macam tu. Dia macam sama juga macam inai. Inai tu permanen. Inai tu permanen. Jadi dia tak kira bahan yang dia pakai tu. Kalau dia kata waterproof, dengan maksud, kena air, dia jadi lalu je atas tu. Lalu, maknanya, itu memang betul lah. Kena buang lah. Sebab dia ada unsur plastik, dia ada buah plastik. Dia masak dakwat tu dengan plastik. Plastik macam mana tak tahulah. Maksud plastik tu bukan plastik macam ni kot. Fahamlah maksud plastik tu. Unsur plastik tu, letak unsur lilin. Sebab tu dia panggil waterproof.
Ha, tu maksud dia. Tapi kat situ dia tengok dari segi bahan. Yang penting, jika dia tu disebut permanent kekal, tak semestinya dia tu ada bahan lain. Tak semestinya. Kadang-kadang kekal, tak ada masalah. Kadang-kadang kekal, ada masalah. Jika bahan yang dia pakai. Tengok bahan tu. Biasanya ballpen pun tak ada masalah. Ballpen tak ada masalah. Ha, yang waterproof tu. Nak tengok juga macam mana pen waterproof. Jom, jom, jom balik. Allah Allah. Sudah yang tasbih kafarah. Should I